Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, harap kita semua pagi ni bangun dengan hari yang hati yang baik ya, hati yang ingin menyayangi, hati yang ingin beriman pada Allah, hati yang ingin menghormati orang, hati yang ingin memberi, hati ingin yang menghargai, hati yang ingin membuat orang lain rasa seronok tentang diri dia, hati yang ingin memberi manfaat ya. InsyaAllah sebentar lagi 7:30 saya akan dalam motivasi pagi. Harap dapat manfaat, please share. Dan kalau rasa faedah motivasi pagi tu, please share dan cuba amalkan. Kita sebenarnya setiap saat sedang melangkah kehidupan kita di dunia dan akhirat dengan fikiran kita yang terhasil daripada hati kita ya. Sebab tu hati kita ini raja. Kalau hati kita baik, insyaAllah Allah akan ilhamkan fikiran yang baik. Dan fikiran yang baik itulah fikiran macam saya kata tadi, kita niat kita nak jadi baik, kita nak jadi penyayang, kita nak jadi rajin, kita nak jadi orang yang menggunakan waktu dengan baik. Sebab nak tahu kualiti kita, tengok cara kita menggunakan masa. Kita tengok seseorang tu, ada orang 10 minit tu dia duduk tengok WhatsApp saja. Duduk forward tu forward ni, forward tu forward ni, tengok orang punya Facebook, dia tolong share sah. Jadi pemberita. Orang ni okey tetapi sebenarnya takut tak berat timbangan. Tetapi orang dalam masa 10 minit tu sambil diuruskan makanan keluarga dia, dia pasang YouTube, dia pasang radio yang baik macam radio IKIM tu. Dia niat dah, dia pasang radio tu dengan niat nak ibadah dengan telinga dia. Bila tengok TV dia nak ibadah dengan mata dia. Bila dia tengok Facebook tu dia doa, ya Allah tangguh biarlah aku tengok benda, pop upkanlah benda yang baik. Kalau ustaz yang bagus live aku nak share, aku nak dengar. Dan maknanya kita ni kalau boleh all the time kita nak dapatkan input yang baik. Jangan ada satu waktu pun yang kita tak suka pada kebaikan. Dan baru saya share dekat WhatsApp saya, saya akan share dekat Facebook saya, di mana ada ceramah oleh Syed Habib Ali ya, di mana beliau mengatakan besarnya dosa orang yang menyebarkan keaiban orang dalam Facebook. Dan ada salah seorang sahabat, beliau mengatakan, aku ingin menyedekahkan pada orang dan ingin sedekahkan pada kawan-kawanku keampunan. Maksudnya siapa yang kata dia, yang fitnah dia, dia akan apa ni, ampunkan. Memang Allah makbulkan doa dia. Sebab tu kita ni oleh dalam suasana memaafkan orang, meminta maaf. Saya tak bersiaran hari ni, saya IKIM, saya dah recording motivasi pagi 7:30. Saya dah perjalanan ke tempat lain ni. Apa ni? Masalah kepala pusing, mungkin telinga. Okey, dia kalau kita pening kepala rasa berpusing-pusing tu lebih pada telinga. Dan kalau kita umur 40 kita tak pakai kacamata baca, kita tak nampak, mungkin pening juga. Ya, Mutakin Kadir share, thank you so much ya. So, tengok bila saya tengok traffic ya. Traffic yang banyak ni, alangkah ruginya kalau orang yang pergi kerja dengan traffic tetapi sampai tempat kerja tak menggunakan tempat kerja tu sebagai ladang pahala untuk masuk syurga. Dan kalau boleh kita hendaklah sentiasa dalam keadaan berfikir macam mana saya nak lebih manfaat pada hari ini. Manfaat doa kita pun, kita dalam perjalanan kita doakan semoga dalam perjalanan selamat sampai, siapa yang sakit disembuhkan, siapa yang apa ni masalah hutang dibayar, siapa ada yang berkahwin dapat kebahagiaan. Dan kita doakan apa yang kita hendak untuk orang lain. Dan orang tu tak tahu pun, jangan cerita kat orang saya doa awak, no, jangan cerita. Tu saja, supaya bila kita doakan orang tanpa mengharapkan orang tu tak tahu pun, insyaAllah malaikat mendoakan kita. Maknanya jadikan budaya mendoakan, menghargai. Dan setuju tak bahawa orang yang stres ni orang ingin dihargai, ingin disukai, ingin disayangi, ingin dicintai, ingin dihormati. Dia ingin nak mendapat. Orang nak mendapat ni memang stres. Tapi orang ingin memberi, orang tu tak stres. Sebab bila kita niat nak beri, maka Allah akan izinkan. Kalau kita nak dapat saja orang pun tak suka ya. Fatina share, thank you ya. Siapa share ni memanglah orang yang suka share ni, orang yang suka memberi memang akan dapat menerima. Ya.
Sangat penting. Siapa memang tak pakai cermin mata, okey. Tak pakai cermin mata kalau pening kepala, kalau lama sangat, baik pergi cek, tentukan tidak ada masalah lain lah. Ya. Kemudian kalau kita sering mendoakan orang, memang kita tidak akan mengumpat orang lah. So saya ada share dekat Akib nanti. Lepas tu ada sahabat yang kongsikan, memang inilah saya favorite atau kegemaran anak-anak ni. Ada sahabat kita Makno Ramli katanya sebab anak-anak dia suka brokoli ni sebab nama macam kartun. Akib FM tengah share. Siapa invite friend Wahidah Harun? Mesti Wahidah ni orang yang hebat, ya? Bukan dia seorang nak baik, dia nak seorang jadi baik. So manusia ni ada orang soleh, dia seorang nak baik. Dan muslih ni dia ajak orang jadi baik. So kalau kita nak jadi orang yang muslih, selalu orang soleh saya dah akan jadi muslih, ya? Jangan orang yang muslih tak soleh. Kita jadi soleh dulu, baru jadi muslih, ya? Siapa yang dengar Akim FM angkat tangan. Siapa yang dengar pasang Akim FM tolong angkat tangan. Hari ni kita pilih brokoli dan kita dah kongsikan menu tersebut. Kalau Datuk Prof Buhaya Muhammad, beliau juga sempat kongsikan pagi ni. Dan juga Puan Maslina, Alia, sebelum kita pun cakap, saya dah share tadi brokoli ni kalau anak-anak makan, buat sup, krim sup. Kita rebus untuk blend, lepas tu campurkan dengan bahan-bahan nak buat macam mushroom sup tu lah. Dan itu pun sangat melazatkan, insyaAllah. Bagus. So siapa yang share tu, insyaAllah dalam golongan orang muslih, ya. Dan orang muslih tu selalunya orang yang soleh, ya. Siapa dengar Akim, insyaAllah juga masa depan. Banyak orang yang suka beri nasihat tapi tak suka terima nasihat. Yakinlah kalau kita suka nasihat orang, dan setiap kali kita nasihat orang tak nak dengar pun, audit diri. Selalunya kalau kita tidak suka menerima nasihat, orang pun tak suka nak terima nasihat. Itu dia formula sifir kehidupan. Dan Dato' Prof Bahaya pun sempat sampaikan mesej tadi, katanya hari cerita tentang setiap kedegilan melahirkan kepedihan, setiap ketakwaan melahirkan kebahagiaan. Kalau kita nak pilihlah, nak degil jadi pedih atau takwa jadi bahagia. Masa yang menarik dalam motivasi pagi sekejap lagi. Okey, dan satu lagi perkongsian tentang brokoli ni sahabat kita Nur Riza Husin katanya masa di. So kalau boleh Julai ni insya-Allah saya akan dimotivasi pagi. Doakan ya. Kalau boleh kita nak amal, saya nak amal dulu. So, macam kata tadi kan, kalau kita sesit, banyak orang tanya saya, Prof, macam mana nak macam mana kita nak apa nasihat orang. So jangan nasihat orang sebelum kita nasihat diri kita. Okay. So siapa yang, bukan saya bawa kereta ya, suami saya bawa kereta. Ini suami saya bawa kereta. Bang, pasal saya bawa kereta, suami saya bawa kereta. So whenever kita stres, mesti ada kedegilan. Okay, so to be happy, ketakwaan tu maknanya apa? Kita sangat-sangat menjaga, berhati-hati, buat yang disuruh, tinggal dia larang. Okay, so siapa dalam perjalanan nak hantar anak ke sekolah, oh, so jemput Ustaz Badli Shah lagi. Saya baru WhatsApp Ustaz Badli Shah, abang suka kan? So pasal Ustaz Badli Shah dekat Kuantan. Jadi saya cakap dia kalau dia ada peluang nak pergi ke KL ya, kena atur dengan dia lah. Saya buat telekontak dengan dia ya. So kalau Ustaz Badli Shah seorang yang sangat dia buat research dan fakta-fakta dia semua yang kita tak pernah dengar, sangat bagus. Okay, so ibu-ibu sebelum nak nasihat anak ya, nasihat diri dulu. Jadi hamba Allah yang baik insya-Allah. Dan kalau kita nak anak kita jadi orang yang taat pada guru, pada Allah, kita jadi orang yang taat juga. Kalau nak kita nak anak kita dengar kata kat sekolah, kita mesti jadi orang yang taat juga ya. Siapa ni Aminah, jangan lupa sarapan Prof. Alhamdulillah saya dah buat bekal dah sarapan saya ni. Saya dah berjalan nak tengok anak saya kat hospital, tengok cucu sekejap sebelum saya mulakan kerja. Ya, kena atur masa macam itulah ya. Dah bawa bekal dah. Ini insya-Allah saya rasa mak saya siapkan wrap ya. Wrap taruh roti wholemeal tu dengan apa ni, sayur-sayur
Dan juga saya bawa jus sayur dan air asam jawa untuk tekak saya ni, taruh madu sikit. Dan juga air kelapa, insyaAllah. Ya. Yeah. So you all, your breakfast is going to determine your energy. Ni terpaku dengan pendengar Ustaz Badlishah, sangat menarik, ilmu tinggi, masyaAllah. Itulah, memang Ustaz Badlishah seorang sangat ikhlas lah. Kita bersama cakap dengan dia, tidak pernah menonjolkan diri, sangat-sangat memahami audience. Ha? Macam tak cukup tidur, bro. Memanglah kita ni, di dunia ni kita tak rehat sangatlah. Ya? Kita harap kita mati esok dapat rehat. Orang mukmin dia tak rehat, ya? Sebab tu orang yang rehat masa hidup ni takut masa mati tak boleh nak rehat. So biar kita penat di dunia ini, kita penatkan diri kita dengan buat kebaikan sampai tak ada masa nak siap, nak buat maksiat. So kita penatkan mulut kita berkata-kata yang baik sampai tak ada masa nak mengumpat, ya. Alhamdulillah saya dapat cucu perempuan, ya. Masa Ramadan dapat cucu laki-laki, syukur pada Allah. Doakan kesihatan, ya. Oh, Singapura, Zubaidah, siapa yang nak Hakim FM, you can go ke Hakim FM streaming online. Internet boleh tengok. Hakim ni seluruh dunia kita boleh dengar. Lepas tu saya kata, siapa yang dengar Hakim memang cerah masa depan lah. Ha? Saya berpuasan pergi Hakim semalam, rupanya dah 25 tahun lah. 18 Februari 1992 Hakim ditubuhkan. Ha. Tapi radio saya rasa belum lagi lah. Tak sampai tu. Okay. So, siapa yang rasa penat, if you all penat, tanya you all penat buat apa. Kalau penat buat benda yang tidak berfaedah, contohnya kita penat bersukan, tapi sukan tak tutup aurat, sukan melanggar waktu solat, kita pergi gym, kita penat angkat lift tapi tak tutup aurat, tidak jaga pergaulan, trainer kita orang lelaki, semua boleh menyebabkan. Oh, the money pays dan kicap masin, bang. Sa'diah Madun kata batuk boleh reda dengan limau nipis dan kicap masin. Suami saya ketawa. Betul katnya, saya nak try tapi masin Jawa sangat. Orang Jawa ke tidak? Suami saya kata selalu. Jawa betul. Orang Jawa cakap kecap. Apa lagi? Okay. So siapa yang dekat sini, macam orang naik motor semua ni kan, doakan. Kalau orang naik motor dia keluar nak belajar, bekerja kerana Allah beri rezeki. Kalau mati pun, kalau apa pun, dalam kebaikan. Bagus. Asli Mia buat kerja kan. Oh, kicap dan limau tu betul lah. Oh, kita dah cuba prof 3 kali hilang. Batuk kan. Suami kicap prof. Suami prof Isau ngomong Jawa, alhamdulillah. Isau bang, pak nak cakap apa pada orang Jawa-Jawa di luar sana? Kabari, kape. Lagi? Cukup untuk hari ni. Tak, apa nasihat abang pada suami-suami? Tak ada nasihat. Tak ada? Bang, kau dapat isteri degil macam mana bang? Isteri degil? Sabar je lah. Itu suami saya cakap kat saya. Okay. Bukan Hakim, Hakim, I-K-I-M. Kita pergi dekat internet. You google Hakim.fm. Nanti akan keluar Hakim streaming online. Something ada. Atau Hakim radio dengar. Ada application ada kalau ada. Radio Malaysia. Radio Malaysia? Application kalau pergi kat Radio Malaysia ada application, ada IQ, ada application ni smartphone, ada application tu, search lah tu. Radio Malaysia cuba cari kat Radio Malaysia. Saya rasa rugilah. Doa salam kat abad. Wah. Pagi, terima kasih Zuhara Sharif, share banyaknya orang muslih, ya. Ingat, orang yang share ni orang yang muslih. Orang muslih maknanya dia baik dan mengajak orang bawa kebaikan. So kadang-kadang kita ramai yang tengok tapi jarang orang share. So siapa invite friend, saya ucap tahniah, ya. Kalau setiap orang you all invite, kalau Allah beri satu pahala tak cakap. Ni Azharul kata, saya setuju kerana dengan suami prof. Sabar dengan kerana isteri. Lucu suami prof. Alhamdulillah kicap dengan limau nipis tu
memang mujarab. Saya pernah buat guru-guru mengaji yang beritahu petua. Oh. Limau nipis ni. Bukan lemon. Oh, okey. Ah, motivasi pagi dah. Okey, saya pasang. Saya pun nak dengar ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Dr. Muhaya dalam Motivasi Pagi. Alhamdulillah, hari ini saya nak bercakap tentang sesuatu yang cuba kita fikirkan. Apa beza perkataan dia? Kecepatan dan pencepatan. Siapa yang belajar fizik tu mungkin tahu apa beza di antara speed dan velocity. Ya, di mana kita ada hal laju. Hal laju tu ialah berapa laju kereta kita. Tetapi bila kita melakukan perubahan dalam kita punya hal laju dan juga arah, maka baru ada percepatan. Maknanya ada perubahan. Jadi kenapa saya kata macam ni? Cuba kita fikir balik kehidupan kita. Setiap hari adakah kita ni sama saja atau kita semakin baik? Sebab kita semua tentu beriman, yakin bahawa maksud hadis yang mengatakan, siapa yang orang yang semalam sama rugi, siapa yang semalam lebih baik dia celaka, dan siapa beruntung ialah orang yang hari ini lebih baik pada semalam. So saya nak menanya diri saya dan para pendengar yang dalam memandu ke di rumah ke suri rumah tangga, apakah kita menjadi orang yang lebih baik hari ini dari semalam atau sebaliknya? Sebab kalau kita ini tidak ada langkah langsung untuk melakukan perubahan diri, alangkah ruginya. Dan untuk kita nak tahu sama ada kita berlaku perubahan atau tidak, tentu kita mesti tahu di mana kita berada. Maka saya menyewa diri saya dululah bahawa apakah kita ni sedang melakukan perubahan diri dari segi kita refleksi diri. Sebab kita tidak tahu macam mana kita nak pergi satu tempat tu kalau kita tidak tahu di mana kita berada. Jadi macam mana? Kita fikir pula, apakah saya ini seorang yang ingin memperbaiki diri saya? Dan fikir pula, apakah saya ni seorang yang suka menerima feedback, suka mendengar, dan juga apakah saya seorang yang suka ingin didengari saja? Kalau boleh kan, kita ni, kita hendaklah hidup supaya kita ni sentiasa niat untuk jadi baik, bukan untuk nampak baik. Ada beza tu. Kalau kita nak nampak baik, maka kita akan berperanan berbeza, bercakap cara lain, tidak tanduk cara lain bila ada orang, sebab kita nak nampak baik. Contohnya, mungkin dekat Facebook status kita, dekat WhatsApp status kita, gambar profil kita, itu semua kalau kita letak sesuatu, apakah ada niat untuk nampak baik, alangkah ruginya. Sebab nampak baik sebenarnya maksudnya nampak makhluk yang nampak. Rugi hidup kita kalau kita sibuk fikir apa penilaian manusia. Sebaliknya, saya nak menyuruh diri saya, kita semua, tanya diri kita, saya ni nak nampak baik ke nak jadi baik? Maka nak jadi baik, itulah yang saya kata, kita mesti ada percepatan atau perubahan dalam hal laju kehidupan kita, dalam arah kehidupan kita. Maknanya, kalau kita ni tidak ada percepatan, kalau contohnya selama ini waktu yang kita gunakan, maknanya kita bayang macam ni, dalam masa yang kita ada kehidupan kita ni, kita buat sesuatu yang bermanfaat atau tidak? Cuba kita renung balik. Kita ni agak-agaknya bila lepas waktu berlaku, masa berlalu, mungkin 10 minit, apa hasil kita? Apa pencapaian kita? Contohnya, bagi orang yang tidak ada percepatan dalam kehidupan, tidak ada melakukan perubahan, dalam masa 10 minit pagi-pagi tu, dia duduk saja tengok, renung, buka handphone, tengok WhatsApp, tengok Facebook. Itu saja, baca berita, baca berita, baca berita, baca berita. Tetapi seorang yang melakukan pencepatan 10 minit tu, mungkin kalau dia tengah dengar YouTube atau ceramah agama, dia naik basikal, ataupun dia naik treadmill, ataupun dia pasang handphone dia dengan earphone, dia jogging ke dia berjalan sambil dengan majlis ilmu. So dalam masa 10 minit itu, ia akan menentukan kualiti kita. Sebab itu sebenarnya kan, kita boleh katakan kita ini ialah orang yang sedang, masa yang Allah beri pada kita tu, masa tu menghukum kita.
apa maksud masa hukum kita? Sebab kita nak tahu kualiti manusia itu, tengok kualiti macam mana dia menggunakan masa. Sangat berbeza. Contohnya pagi tadi, ya. Pagi tadi mungkin ada orang yang bangun subuh pukul 6.30. Dapat solat subuh saja. Tapi kalau orang bangun pukul 5.30, kalau dia tak sempat tahajud, mungkin dia dapat solat subuh. Tapi solat subuh pula berjemaah atau tidak? Kalau berjemaah pula, kalau anak lelaki di masjid atau di rumah, tentu berbeza kualitinya. Dan bagi orang bangun 4.30, tentu lebih kualitinya. Tentu kalau dia dapat tahajud, solat taubat dan solat witir dan sebagainya, baca Quran, Masya Allah, tentu kualiti dia berbeza. Bayangkan hari dia jadi macam mana sebab dah berdoa. Jadi orang yang bangun 4.30 pagi tu pula, agak-agak dia tidur masa sama tak dengan orang yang bangun pukul 6.30. Tentu kemungkinan besar dia tidur lebih awal. Kenapa dia tidur lebih awal? Sebab telah merancang untuk tidur awal. Sebab itu kalau kita hidup setiap hari, kita tidak ada niat untuk melakukan percepatan kehidupan. Kita fokus pada kecepatan yang sama saja. Mana rutin kita sama. Tidur pukul berapa, bangun pukul berapa, tidak ada penambahbaikan, alangkah ruginya. Ini sesuatu yang kalau boleh kan kita nak jalani hidup kita seolah-olah macam tak ada masa hidup kita ni. Semua nak cepat, semua kalau boleh kita hidup macam rasa macam kita nak mati dah. Sebab itu kata-kata Imam Ghazali mengatakan, alangkah peliknya orang yang tahu akan masuk kubur tapi masih boleh rehat. Ada orang tahu dia akan mati tapi tidak melakukan persediaan. Benda-benda macam ni lah yang saya rasa menyuruh diri saya dululah. Dan bagi yang mendengar ni, yang umur dah masuk 40-an, 50-an, kalau kita tidak melakukan perubahan, tidak melakukan refleksi diri, melihat bagaimana kita melakukan sesuatu, dan kalau kita melakukan sesuatu sekarang sama macam kita umur 20-an dulu, alangkah ruginya. Terutama cara kita solat, cara kita mengaji Quran. Kalau boleh kita nak solat kita tu bukan setakat solat fizikal saja. Kita nak solat dengan jiwa dan hati kita, dan macam mana kita khusyuk atau tidak solat bergantung betapa kita ingat pada Allah. Siapa yang hati dia sentiasa ingat Allah, senang khusyuk dia. Sebab itu kita ni kan, kalau kita solat tak khusyuk, kita mesti renung balik diri kita, betapa dekatnya kita dengan Allah, dan betapa dekatnya kita merasa mati dengan kita, dan betapa jauhnya hati kita dengan dunia, atau betapa jauhnya hati kita dengan akhirat. Sebab setiap kali kita mengingati akhirat, lebih mudah untuk kita mengingati mati, lebih mudah untuk kita menghilangkan sifat-sifat lara, lebih mudah kita untuk meninggalkan perkara yang sia-sia, dan lebih mudah kita untuk menjabat penyakit bahaya itu cinta dunia dan lupa pada kematian. Sebab itu paling penting bagi kita ialah kita nak menjadi semakin baik. Alangkah ruginya kalau kita bangun pagi tadi kita tidak ada langsung cakap pada diri saya nak jadi orang lebih baik, kan? Sebab itu orang paling untung ialah orang yang sentiasa memperbaiki diri menjadi orang yang soleh. Kalau kita dah soleh dan orang yang buat kebaikan, kita nak upgrade diri kita kepada orang musleh. Orang musleh itu ialah orang yang akan baik dan mengajak orang kepada kebaikan. Jadi kita nak menjadi orang, dan mula-mula untuk menjadi soleh kita menerima nasihat, kita amalkan amalan yang baik. Lepas kita dah jadi soleh, kita cuba istiqomah, kita dapat ilmu, kita beramal, kita istiqomah, kita yakin dengan apa kita amal tu dapat mengubah akhlak kita, maka kita pelan-pelan sedikit demi sedikit kita cuba memberi nasihat, bukan dengan kata-kata saja, dengan perbuatan. Banyak orang dia suka beri nasihat tapi tak suka terima nasihat. Yakinlah kalau kita suka nasihat orang, dan setiap kali kita nasihat orang tak nak dengar pun, audit diri. Selalunya kalau kita tidak suka menerima nasihat, orang pun tak suka nak terima nasihat kita. Jadi jangan kita sibuk nak nasihat orang, kita nasihatkan diri kita dulu. Tentukan kita melakukan, kita mengamalkan apa yang kita nak nasihat itu kerana Allah, untuk dekat pada Allah, untuk mendapat kasih Allah. InsyaAllah bila kita cuba memberi nasihat kepada orang lain, dengan sebelum bercakap yang baik kat dia, tolong puji dia dulu, tolong tinggalkan akaun emosi, buatkan dia rasa disayangi, maka insyaAllah sedang menerima nasihat. So apa kata kita fikir balik perkataan kecepatan dan pencepatan.
Dan kalau boleh tak nak kecepatan yang sama, kita nak melakukan pencepatan sehingga Allah memanggil kita, kita kembali pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa, tapi saya berdoa siapa mendengarnya kalau boleh lakukan sentiasa refleksi diri. Lihat diri kita, apa yang kita buat ni, dan kita cuba mendapatkan inspirasi pada setiap perkara yang berlaku, cari hikmahnya, dan pelan-pelan kita melakukan transformasi diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Rancangan Motivasi Pagi ini dibuat oleh Telekom Siti Hadijah, peneraju motivasi yang pertama di Malaysia. Okay, jumpa Telekom lagi. Siti Hadijah.